Eksekusi puluhan kios pedagang di Deli Plaza, Kota Pematang, Siantar, Sumatera Utara berlangsung ricuh. Pedagang yang menolak kiosnya dieksekusi berusaha melawan petugas. Seorang pedagang pingsan akibat terjepit saat pedagang dan polisi saling dorong. Kericuhan antara pedagang dengan aparat ini terjadi di depan pintu masuk Deli Plaza, Kota Pematang, Siantar. Mereka menghadang petugas dan juru sita karena tidak mau kiosnya dieksekusi. Seorang pedagang pingsan akibat kericuan, polisi terpaksa mengevakuasi korban ke mobil untuk menyadarkannya. Sedikitnya ada 97 kios yang akan dieksekusi. Setelah adanya putusan sengketa kepemilikan yang terjadi sejak tahun 2007 silam.